Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan mencoba melihat kondisi terkini sebelum H-1 puasa, teman-teman, di lapangan apa? Senggulun. Oh, Gulun toh, bukan Senggulun ya. Baik, kita sana ya. OTW, bismillahirrahmanirrahim. Pas ada motor belakang. Apakah ramai, teman-teman? Kita lihat. Dan ini sudah longgar PPKM-nya, jadi para pedagang sudah boleh berdagang lagi. Rame sekali teman-teman, ada yang sedang jogging-jogging lari sore, ada juga yang sedang nongkrong-nongkrong saja. Oke, kita sekarang coba muter dulu teman-teman, nanti setelah itu kita akan masuk jalan kaki untuk ya nyari cilok-cilok atau apa gitu. Rame sekali teman-teman ya, banyak parkir motor, ada yang main voli juga, ada yang main bola. Wah, ramai sekali kayak hari biasa. Dan sini juga ada delman, teman-teman. Ini ada delman, ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 delman, teman-teman. Oke, ini saya tentu saja bersama istri. Istri yang selalu menemani. Oke, lanjut terus, kita lurus terus. Ya, ini kondisi terkini teman-teman ya, di samping sebelah mana ini? Sebelah selatan ya. Ini juga ada yang jalan-jalan, kita muter lagi. Ini putaran terakhir. Nanti kita kalau sampai sana berarti ketemu jalan yang tadi kita pertama lewat. Oke teman-teman, itu putaran kita pertama. Kita muter lagi, kita coba masuk ke lapangannya. Dari depan teman-teman. Itu saja teman-teman dari kami, liputan di lapangan Gulun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.